Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau review pakaianku yang 7 tahun yang lalu, guys. Sebelum aku pergi ke Taiwan ya. Nih, contohnya seperti ini. Belum sempat aku pakai, udah keburu aku tinggal pergi ke Taiwan merantau ya, guys. Ya, topi, jaket, ini lihat nih, gombalan semua, guys. Gombalanku 7 tahun yang lalu. Ya, beginilah. Sekarang kalau apa, nih guys, masih bagus-bagus. Dan sekarang, sayang banget ya, guys ya. Nih, nggak usah beli baju. Baju yang dulu masih bisa dipakai. Gini guys, lihat nih, tak review baju-bajuku yang 7 tahun lalu. Ya. Arema. Ini kenang-kenangan saya pergi ke Malang, guys, ya. Yang baju ini kenang-kenangan dari Bali. Ya, waktu saya pulang dari Singapura. Ini saya dibelikan dari Bali, belum sempat memakai. Ya, lihat nih sekarang dimakan rayap, guys, dimakan rayap. Begini. Beginilah saya. Jelek ya, guys. Jelek, enggak apa-apa. Ya, beginilah. Saya simple. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview baju-baju saya yang 7 tahun lalu, guys, sebelum saya pergi ke Taiwan. Let's go. Nih, lihat. Banyak baju. Ini barusan aku ambil dari tempat kakakku, guys. Contohnya seperti ini yang saya pakai. Saya belum sempat untuk pakai. Ini dari Bali. Dulu waktu saya pulang dari Singapura, saya sempat jalan-jalan ke Bali ya, guys ya. Dan ini apa? Kenang-kenangan dari Bali. Ini kenang-kenangan dari Kota Malang. Saya sempat jalan-jalan ke Kota Malang. Dan ini topi kop. Kenang-kenangan dari Singapura. Begini guys. Kita review nih ya, guys. Banyak baju saya. Si tak boleh ada, yaitu kebo. Ini kebonya ya, guys. Gak ada gombalan. Ini kebo. Ini baju-baju saya, ini mau saya cuci lalu saya simpan kembali. Gak semuanya saya pakai. Jadi disimpan, gak usah beli baju lagi. Gitu toh, guys. Nah, Indonesia wis akeh baju. Kalaupun saya mau kerja lagi, fokus untuk bekerja ya, guys. Doakan saya sukses kelak nanti ya. Lancar prosesnya. Ini guys, gelengan ini. Iya nih. Baju. Ini mau saya cuci. Kenang-kenangan Singapura. Asli dari Singapura. Ini saya beli dari Singapura juga. Ini juga dari Singapura. Ini dari Taiwan. This from
juga saya beli dari Singapura. Kenang-kenangan ini hadiah ulang tahun kakak saya. Ya, tak liatin guys. Ini hadiah ulang tahun kakak saya dari Taiwan. Ini guys, Taiwan punya. Ini saya. Ini dari Singapura. Dikasih my boss dari Paris. Ini juga guys dari Hong Kong. Baju saya dari Hong Kong. Ini my boss kasih saya apa ya? Waktu dia pulang holiday. Holiday guys, holiday. Baju 7 tahun lampau dari Singapura guys, masih bagus, bermanfaat kah? Ini hadiah dari kakak saya Taiwan, baju from Taiwan, ifu Taiwan ifu. Maco toh, maco saya tuh paling suka niswa itu. Ini dulu saya beli dari mana? Dari Singapura kalau nggak salah ya. Oh ya ya ya. Ini Kelvin. Dari Singapura. Mereview. Ini kenang-kenangan saya main ke Bali. Bali guys, Bali. Ini dari Blitar. Saya jalan-jalan ke makam Bung Karno. Ya, ini. This one from my friend dari Jawa Tengah. Ya, kalau nggak salah ya. Ya. Masih ingat tak? Ini Singapura. Dari Singapura. Ini saya beli waktu jalan-jalan ke Kota Blitar, ke makam Bung Karno lagi. Saya paling suka white. Ya, ini semuanya saya review kembali ya guys. Ya, ini baju saya. Ini lihat nih, sampai jamuran guys, jamuran. Ini semuanya baju kesayangan saya. Saya itu tak pernah ngasih sama orang karena baju kesayangan. Ya. Ini saya beli dari Singapura, Made in Thailand. Thailand guys, Thailand. Ya. Ini saya dari mana dulu? Ini dari Malang guys. Waktu itu saya pesannya dari Malang. Arema. Yes, mantap. Keren gak? Keren, pasti keren. Ini, lihat nih, baju saya sampai jamuran. Jamuran guys, jamuran. Ini dari Singapura. Iki anu po. Anduk. Anduk. Lost doll.
suka. Ini baju-baju sangat menyimpan kenangan semuanya ya. Saya beli dari keringat saya waktu saya merantau di Singapura. Ini jaket masih baru. Baru guys, baru. Saya tuh orangnya apa ya? Enggak mau kalau nyuci itu di mesin cuci. Maunya aku tuh nyucinya pakai tangan, terus aku kering pakai cuci mesin cuci gitu biar awet. Karena bukannya apa ya? Tapi awetnya yang saya apa? Yang saya mau itu awetnya gitu. Dan ini semuanya baju-baju saya review kembali. Ini saya mau cuci guys. Ini dari Singapura juga ini guys. Ya. Kalau ini saya belinya dari sini. Ya kalau ini merah. Apa? Mayana. Bukan. Awak muda. Siapa? Iya kah? Ini dari Malang guys. Seingatku ini saya bawa dari Singapura. Ini dari Malang, maaf ya. Kos kebanyakan baju saya tuh saya beli dari Singapura dulu itu apa ya? Muda-mudanya pengennya ngetren gitu. Saya guys tua. Singapura punya. Halo. Itu banyak orang yang lewat lihat saya guys. Saya itu from Singapura. Saya itu belinya kalau saya itu selalu beli baju yang bisa dipakai di Indonesia. Jadi enggak di luar negeri aja bisa dipakai. Jadi serba guna ngono lho guys, ngerti lah. Serba guna. Bajunya ini kenang-kenangan dari Pantai Popo ya. Sampai cilik lo guys, cuwili iki. Mana ngetak anak ini. Halo, piye ganteng? Kayak sapa dulu. Ini dari Blitar. Waktu saya jalan-jalan ke kota Blitar iki nang makame Bung Karno, guys. Piye awakku sak biting ngene lho. Merdeka. Udah toh, saya reviewnya. Ini yang gombalan ki kemul-kemul. Kambiku mbiyen ngene-ngene iki. Api-api guys, kambiku api-api rene sing elek. Sayange awakku ireng. Umpama awakku putih ngono, wah bagus. Lasdol. Lasdol. Saya suka. Mantap ini kan guys. Yes. Keren. Tambah keren lagi ini pakai gini. Keren. Sayang nih. Tapi mung piye lho kok ini njaluk jenang lah terus dikongkon adang ketan apa nek